mobil wisata lah gitu. Wisata itu ngambil dari Situ Bondo menuju ke Sumenep. Tepatnya di KM berapa 8 di Tanjung Udik. Tanjung Udik. Itu Pak Muhammad Rasid itu kecepatan di atas 80 lah. Itu mendahului, kebetulan ada damantor depannya. Damantor tidak mau minggir, akhirnya ngambil kanan lagi, ngerem langsung tergelimpang kurang lebih 15 meter untuk kelas 1, dan penumpang ini kurang lebih 7 orang. Dan akhirnya pada saat itu luka beratnya 2, terus bawa ke rumah sakit meninggal 1.